Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mama Mi. Di video kali ini guys, Mama Mi mau berbagi sebuah resep, yaitu mau masak tumis, buncis, dan bakso. Langsung aja disimak bahan-bahannya ya guys. Ini buncis sudah saya iris serong sekitar 350 gram ditumis sama bakso. Baksonya sudah saya iris seperti ini, kira-kira 12 biji ya. Tadi saya beli di pasar itu yang khusus di penjual daging sapi, $40 ini di Hong Kong, ini $40 Hong Kong ya. Sudah saya rebus sebentar biar bersih, karena pentol bakso dipegang sana sini takutnya kurang bersih ya. Bumbu-bumbunya sangat simpel, diiris-iris seperti ini ya, diiris. Ini bawang merah kira-kira 5-6 biji ya tadi ya. Ini besar-besar, agak besar ini bawang merah Hong Kong. Terus bawang siungnya, bawang putih sekitar 10 siung karena kecil-kecil. Daun bawang dikira-kira saja. Saya kasih tomat, biasanya nggak pakai tomat ini. Tumis ini saya maunya pakai tomat ini, tomat separuh, biar lebih mantap. Cabenya dikira-kira saja ya. Kalau yang suka pedas ya kasih aja yang banyak. Terus ini yang bikin sedap nanti, lengkuas. Ada dua iris lengkuas ini sudah saya geprek. Ditumis sama saus tiram. Ini ditambah lada. Oke guys, sebelum kita mulai memasaknya, alangkah baiknya yang belum subscribe sampai keselit, yang belum subscribe monggo silahkan subscribe ya, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa tombol lonceng notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan video yang terbaru dari Mama Mi. Saya berharap, saya doakan kalian dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimurahkan, ditambahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan tentunya selalu dalam lindungannya. Amin. Wajannya sudah panas, kita tuang minyak. Minyaknya secukupnya ya guys, jangan terlalu banyak. Langsung aja kita tumis bawang merahnya dulu, karena bawang merahnya jahat ya. Kita tumis setengah layu, baru bawang putih kita masukkan. Baunya harum banget. Nah ini sudah setengah layu, kita masukkan bawang putih. Masukkan lengkuas, cabai, tomat kita masukkan sekalian ya. Buncis kita masukkan, jangan digoreng terlalu lama ya buncisnya, nanti kalau layu nggak enak, baksonya nyusul ya. Saus tiram, dua sendok makan saus tiram ya.
Bawang daun kita masukkan. Kita kasih lada bubuk. Kira-kira 200 mili ya airnya. Saus tiramnya kalau kurang bisa ditambah lagi, nggak apa. Ini sekalian saya mau ngincip. Mantap. Nggak usah dikasih garam, saus tiram sudah enak. Sausnya tambah sedikit ya, kira-kira 3 sendok. Jadi penyedap, garam nggak usah ya. Rasanya sudah cukup mantap dengan saus tiramnya. Oh, warnanya cantik. Bikin nambah nanti, gagal diet. Jos. Mantap, sudah mateng guys. Jadi nggak usah ditutup ya guys, nanti buncisnya pucat. Masaknya juga nggak boleh terlalu lama, ntar nggak krius rasanya. Kita angkat. Wow, cocok buat makan siang ini. Oh, mantap banget. Ini dia guys, oseng buncis atau tumis buncis bakso ala Mama Me. Sudah siap dihidangkan. Rasanya maknyos, bikin nagih, gagal diet pokoknya. Rasanya masih krius-krius dan masih ada kuah-kuahnya sedikit. Mantap pokoknya. Oke guys, jika kalian suka, silakan di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang belum bergabung dan sudah menemukan channel saya, monggo di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.